asingkanlah pati dengan diri. Tak tinggal di rumah, Lik. Tak tinggal. Biarlah pati balik bersalin pakaian dulu. Nanti datangnya, Mak, ya? Baik, Tuan. Hari ini masih kurang bayar, Anda. Cuma dapat tak ikut saja. Itu pun, anak Anda yang memandangnya, ya, Anda? Saya, perintahkan pengawal buat selanjutnya itu ke belakang, ya? Baik, Anda. Anda tahu, Anda. Tapi kegembangan, dia tidak benarkan sesuatu pun sendiri. Kerana dia nak cari tanda itu. Sekarang juga ya, menyusul pipah tentu. Anda? Tolong cabutkan duri di tepi kanan ni. Tunggu ya. Janganlah goyang-goyang. Susah Dinda nak cabut. Ada apa itu lagi, Ananda? Kaki ke kanan ni ketikan duri, Ayanda, semasa balik dari memburu tadi. Ada-ada saja. Aduh. Sudahlah, Dinda. Sikit je lah, Dinda. Ini dia, Kanda. Kecik-kecik jahat. Kanda. Dinda, tolong gabutkan belakang Kanda ni. Kanda ni, ada saja lah. Tolonglah, Dinda. Apa yang ini? Kanda, di mana buat dadu itu hari? Di laki tengah, sebelah kiri, ya, Dinda. Tak, Dinda. Atas, atas ini. Bawah. Melahat pula datang Kanda ni, ya? Sudahlah, Kanda ni. Baik, ada Dinda. Kanda tunggu ikut, kanda ikut bersama. Tidak, Ayanda. Kata Kanda, dia tidak pergi memburu hari ini bersama Malik. Boleh tak anak Anda pergi, Ayanda? Baik. Tetapi cepat balik, Ayanda. Baiklah, Ayanda. Thank you.
tengok. Kecil temenung saja. Tak mau makan, tak mau minum. Siapa kau ini? Mak. Nah. Kenapa kau diam saja? Cakaplah. Apa yang kau nak cakapkan? Begini. Begini, ayah. Begini. Asyik begini. Apa dia? Ayah. Dalam beberapa hari ini, Malik asyik peringatkan Tengku Mawar saja. Ah, jadi? Jadi, ayah. Malik mahu supaya ayah pergi menangkan Tengku Mawar. Amboi, amboi. Begitu sekali kau, Malik. Apa kau tak tahu? Tengku Mawar itu biji mata tuanku. Tak ada anak darah lain dalam negeri kita ini. Mak, tolonglah pujuk ayah supaya menangkan Tengku Mawar. Lagi-lagi Tengku Mawar. Lagi-lagi Tengku Mawar. Malik. Malik, Tengku Mawar tak pantang dengan kita. Ayah, dia manusia, kita manusia. Tak ada di sana. Lagipun, jodoh di tangan Tuhan, ayah. Malik, kau tahu, sudah berapa banyak pinangan dari anak raja ditolak oleh tuanku. Malik, kita mesti ingat dan sadar pada diri kita sebelum menerima Malik. Mak, kalau belum dicoba, bagaimana mak tahu yang tuanku akan menolak? Tahulah sini. Aku tak tahu apa yang aku nak katakan lagi. Kerana kesayangan tuanku kepada Tengku Mawar itu bukan main lagi. Mak, ayah, Malik sudah bersumpah. Walau satu hari pun, Tengku Mawar mesti jadi istri Malik juga. Hei, Malik, ke mana kau tu? Tengoklah tangannya. Macam abang juga. Asal marah sedikit, nak meninggalkan rumah. Asal marah sedikit, nak meninggalkan rumah.